Okay, so hello viewers. Okay, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu tentang program seleksi beberapa PTN yang sudah mengumumkannya. Nah, di sini aku akan bahas dua. Yang pertama ada UI, yang kedua ada UGM. Nah, sebelumnya aku bakal bahas yang UI dulu ya. Jadi teman-teman, kalau di UI itu sendiri sebenarnya ada 3 program. Program reguler, paralel, sama kelas internasional. Kalau untuk program reguler, masuknya lewat SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Kalau untuk yang paralel, itu ada teman-teman namanya PPKB. PPKB itu undangan untuk kelas paralel, jadi diseleksinya menggunakan nilai rapor. Dan seleksi lainnya adalah SIMAK UI paralel. Dan yang ketiga, itu ada program kelas internasional, itu seleksinya melalui talent scouting. Talent scouting itu undangan untuk kelas internasional, dan ada SIMAK UI kelas internasional. Dan satu lagi ada yang namanya program vokasi, ini untuk D3 dan D4-nya di UI. Dia sama, ada 2 jalur, pertama PPKB dan SIMAK UI vokasi. Jadi pertanyaannya, Kak, apa bedanya program kelas paralel dengan reguler dan program kelas internasional dengan program yang lainnya? Oke, aku akan bahas dulu dari paralel dan reguler. Paralel dan reguler gak ada perbedaan yang signifikan, teman-teman. Perbedaannya cuman ada di biaya kuliahnya. Kalau untuk program paralel, dia akan ada uang pangkalnya, seperti yang di sini kalian bisa lihat. Dan per semesternya itu lebih mahal dibandingkan reguler. Segini yang kalau kalian lihat untuk tahun data di tahun lalu. Dan ada beberapa fakultas yang memang kelas paralelnya itu siang. Tapi ada juga fakultas-fakultas yang kelas paralelnya itu dicampur dengan reguler. Jadi tetap pagi masuknya. Jadi kalau untuk jam pelajarannya, jam mata kuliahnya itu tergantung dari fakultas masing-masing. Tapi kalau ditanya yang perbedaannya apa, cuman uang per semesternya aja. Dari segi dosen ataupun lainnya itu sama sebenarnya. Nah, kalau kelas internasional, itu bedanya adalah tergantung kalian milih yang mana, yang single degree atau yang double degree. Kalau yang double degree, kalian akan kuliah 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri. Tapi kalau kalian single degree, itu 4 tahun di Indonesia, tapi pengantar bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Dan ada perbedaan sedikit dengan program-program yang lainnya. Nah, untuk biayanya dan fakultas apa aja, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa bandingkan kira-kira dengan biaya segini, worth it nggak ya untuk milih program paralel dibandingkan reguler. Dan yang harus kalian ketahui, program paralel melalui PPKB itu peluangnya sangat besar sekali. Otomatis aku ingin menyarankan bagi sekolah kalian yang ada kuota PPKB, langsung daftar aja, karena menurut aku pribadi gak ada salahnya dicoba. Kita gak tahu apakah kita bisa lulus atau enggak di program tersebut. Dan untuk PPKB sendiri, itu kalian yang dapat SNM maupun gak dapat SNM bisa ikut ya. Setahu aku, correct me if I'm wrong. Jadi menurut aku, coba ditanya dulu aja sama guru BK-nya, cari informasinya, Pak, Bu, sekolah kita dapat nggak kuota untuk program paralel? Dan kalau ada alumni melalui program PPKB di tahun lalu, itu peluangnya akan lebih besar lagi. Udah yang daftar sedikit, daya tampungnya lumayan, keketatannya tidak lebih ketat dibandingkan program reguler, dan tempatan kalian, jika kalian memang ingin berkuliah di UI. Itu yang pertama ya untuk yang UI. Yang kedua ada program IUP UGM. Ini untuk kelas internasionalnya. Pendaftarannya dari tanggal 11 Januari sampai 8 Februari. Dan untuk tesnya sendiri 19 sampai 20 Februari. Dan gak selang selama seminggu langsung pengumuman tanggal 26 Februari. Jadi ini cepet ya untuk daya tampungnya dan fakultasnya kalian bisa lihat di sini. Ini menarik banget menurut aku. Karena biaya kuliah di UGM itu termasuk salah satu biaya kuliah yang paling murah, baik melalui jalur SNM, SBM, dan mandirinya maupun jalur IUP-nya. Kenapa? Karena di IUP ini sendiri dia nggak ada uang pangkalnya dan per semesternya itu lebih murah dibandingkan program kelas internasional yang lain menurut aku. Untuk kedokterannya aja, data di sini menyebutkan 45 juta per semester. Dan itu menurut aku sangat worth it sih dibandingkan kalian masuk kedokteran swasta yang aku lihat perbandingannya lebih murah. Jadi aku sangat menyarankan bagi kalian coba ikut aja kalau emang kalian ada minat. Yang daftar dari tahun ke tahun tuh menurut aku nggak banyak. Dan aku nggak tahu apakah karena mereka nggak tahu ada informasinya atau ada jalur ini, atau emang kayak udah tahu tapi nggak mau ikut. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Dan di sini aku cuma mau ngasih dan nyebarin informasi aja. Kenapa? Karena di tahun aku nggak tahu ada jalur-jalur ini, tiba-tiba ada aja teman aku yang masuk melalui PPKB atau misalnya dia lulus IUP UGM. Kalau yang IUP UGM aku tahu sih, tapi kalau untuk yang PPKB itu aku nggak tahu.
atau mungkin tahu tapi aku nggak ngeh karena penyebarannya nggak masif gitu, atau cuma sekali dikasih tahu aja. Jadi aku sarankan bagi kalian yang minat langsung daftar. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom chat, nanti akan aku jawab. Kalau udah, sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye.